Ini rumah subsidi yang sudah beralih fungsi menjadi warung subsidi. Sudah sempurna B4. Sekarang kita lihat rumah B6 nomor 16. Kita lagi rehab. Ini nanti setengah. Dindingnya setengah karena rumah subsidi tidak boleh ditutup. Rencananya kamar mandi mau dipindah ke belakang. Mungkin ada dua ruangan. Ini untuk rencananya adalah untuk musola. Dan ini kamar mandinya. Di atas itu untuk ngedak torennya. Oke, sementara itu dulu. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe.